lu. Sudah. Cerikis. Pak, udah. Halah lu. Diam, Pak. Bukan urusan Bapak, urusan saya. Apa, Pak? Ngopi mau ngeteh, saya bikinin, ya. Eh, Pak. Bukan urusan Bapak, saya yang nanya. Aku tuh harus bagaimana? Bantu salah, nggak dibantu salah. Iya, aku ini. Sono. Iya. Dan itu aku bisa rasakan melalui desiran angin yang berbarengan dengan harum semerbak kasturi yang kamu pakai. Dan aku yakin, Dianti sayang, malaikat akan turun bergemuruh ke rumah ini untuk ikut sama-sama menghirup. Nah, Boy. Nggak usah sok puitis. Wakup. Nggak cocok. Loh, udah pulang dari tadi, Thomas? Suamimu jangan suruh bikin puisi, jelek banget. Yaudah ya. Lul, mau kemana tuh, Bu? Lah ya mau beres-beres dulu, karena apa udah selesai kerjaan nih. Jadi ya Bu mau beres-beres, soalnya jam kerja Bu juga udah selesai. Udah ya? Nggih, Bu. Mas buatin puisi buat Bule. Kok aku ndak? Gorengan kalau ndak laku dibuang aja, jangan diangetin terus dijual lagi. Ada lu. Yusuf, barang siapa mau berbuat baik menolongku, jika dia pria, maka dia akan kujadikan calon imamku. Eh, apa-apaan lu? Gua udah pakai benang. Urusan apaan lu? Maksudnya tuh juga bukan begitu, Ma. Maksudnya apa lu benci sama gua? Enggak ada yang benci sama Ma. Apa? Bapak jangan ikut campur. Jangan cengir aja lu. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Ma. Iya, Bu Yusuf. Saya pamit dulu. Eh, Pak De. Iya, Pak. Mak, Mbak Biba, kalau mau ngobrol sama Mak, ngomongnya jangan begitu. Tapi gini, bilang aja di sini ada pesta-pestanya kecil-kecilan, datang tak diundang, pulang tak diantar. Wi, ngomong apa lo? Tuh kan nyaut. Jos nyaut, ngomong apa lo? Saya kan bilang hati-hati di jalan ya Mbak Biba. Enggak, banyak lebihnya lu ngomong. Emak jangan suka terlalu cepat mengambil keputusan. Ngambil keputusan apaan? Lu ngomong sembarangan aja lu. Sudah. Pak, udah. Halah lu. Diam, Pak. Bukan urusan Bapak, urusan saya. Apa, Pak? Ngopi mau ngeteh, saya bikinin, ya. Eh, Pak. Bukan urusan Bapak, saya yang nanya. Aku tuh harus bagaimana? Bantu salah, nggak dibantu salah. Iya, aku ini. Sono. Iya. Ini. Pastinya. Awin memang. Awin, aku. Hati-hati jajan di situ, airnya mentah. Wah, enak aja lu. Tuh, muka lu tuh nyementah, makanya cowok kagak yang naksir. Enak aja, bohong, Neng. Minum teh manis? Iya, teh manis, Mak. Mau bikinin ya, Nek? Diminum, Mas. Makasih. Lo, Bule. Mau kemana, tuh? Bule mau ke tempatnya Pak Yusuf. Mau nanyain kemeja dari Bule itu udah pas apa belum. Tapi kan udah malam, tau, Bule.
Siapa yang bilang ini sudah pagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Lebih cepat lebih baik. Kalian sendiri kan tahu, lebih cepat lebih baik, segala yang baik itu harus disegerakan. Nggak usah trikis. Misi dulu ya. Astagfirullah. Waalaikumsalam Pak Dur. Pak Dur nyuwun sewu, kalau Pak Dur mau ketemu saya mendingan dijadwal ulang saja. Soalnya saya buru-buru mau ketemu sama Pak Yusuf, ada hal penting yang mau saya bicarakan. Pak Yusuf baru mau pergi sama saya ke situ. Ya agak lama, tapi sekarang udah masuk, katanya ngantuk berat tuh Pak Dur. Ngantuk berat? Iya. Apa iya? Oh, lah terus Pak Dur kesini mau ngapain ya? Ketemu sama anak Apoy. Oh, ya udah monggo ada itu silakan. Assalamualaikum. Salam Pak Nuryo. Ngobrol di sini aja panas. Iya, santai aja. Yuk, Pak Nuryo tak buatin minum dulu sebentar. Sore mau terlepas. Gimana Pak Nuryo? Terus terang saja, lama-lama saya tuh gak enak sama Nak Apoy. Gak enak apa Pak? Ya soalnya Dek Miwi sama istri saya itu kan tiap hari ribut terus. Tapi itu gak jelas apa yang diributkan. Itu juga mau gue tanyain. Berapa kali kan gue ngeliat tuh. Bininya Pak Duryo sama bule. Gue kan suka ngomong. Emang sebenarnya apa sih yang selama ini diributin? Ya gak jelas itu tadi. Oh, sebagai orang tua kan juga. Apalagi sama tetangga. Katanya kalau tetangga aku tuh akur. Lah kita tuh kan jajar orang Jawa bilang itu tunggal gedek, dulur tunggal gedek. Dulur tunggal gedek. Jadi harus rukun. Terus gimana dong nih kita? Ya pedomannya orang Jawa lagi. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Ya cuman begini sih. Tahu gak? Enggak sih. Artinya tuh begini. Ya kalau cerah itu kan menjadi berantakan. Oh gitu. Kalau rukun ya kita tetap bersatu. Oh. Kompak dan kuat. Setuju. 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 Ya, terus gimana dong? Lah itu saya tuh minta saran. Bagaimana supaya Nak Apoy itu untuk mendamaikan di dua pendekar wanita. Kata-kata Pak Duryo, dua pendekar. Saran saya sih Pak Duryo ya. Kalau bisa nih istri Pak Duryo sama Bu Le, damai-damai aja lah. Yang adem-adem aja lah. Kapan Pak Duryo sendiri bilang, rukun-rukun aja. Ya kan? Tadi gimana bahasa itunya? Ya dari Jawa itu. Apa gimana ulangin? Rukun agawi santoso, cerah agawi bubra. Oh, ya untung istri saya orang Jawa. Saya juga Jawa. Saya orang Jawa loh. Jawa Barat. Jawa Barat Betawi gitu ya. Oke, wi. Sampun. Nanti istri saya lagi tidur loh. Urung ngerti metu mrene. Saya masuk kalau ketahuan keluar ya perang Brontoyudo lagi. Apalagi itu. Wah. Terima kasih loh kita. Sama-sama. Pak Duryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah juga ya untuk main ya. Pak Duryo, mana Mas? Balik. Ada orang kan? Duryo minta maaf jika gak enak bininya suka ribut sama bule kita mulu. Oh. Ya kan kamu tahu bule kayak apa orangnya. Ya agak aneh dah. Ya aku juga bingung sih. Di satu sisi dapat bangkotan. Bilang ini kagak enak. Sisi lain kita punya kewajiban buat ngasih tahu. Cuman pelan-pelan lah. Nanti kita ngobrol. Mungkin ya kayak pelan-pelan waktu aku mendapatkan cinta kamu. Mas, wis dong Mas. Bapakmu. Ini aku bawain. Yuk.
Itu ya. Mas.